Oke, assalamualaikum. Kali ini saya akan share cara menyimpan status WhatsApp ya. Yang pertama download dulu status, kita buka dulu statusnya. Ini contoh saya contohkan ya. Kita lihat dulu statusnya. Di sini teman saya ada ala Inces. Kita buka statusnya, kita lihat dulu. Status dia video, ini juga statusnya video. Sama ya. Oh, dan ini foto. Kita akan download statusnya dia ini. Yang pertama kita buka status saver, yang belum punya download di playstore dulu ya. Lalu setelah itu muncul gambarnya, klik image gambar yang akan kita download, terus klik plus yang di bawah save, akan tersimpan ya, otomatis tersimpan ke galeri. Yang video sama, diklik videonya ya, setelah diklik nanti ada tombol save lagi.